nak pergi buka puasa. Awal datang ni. Pukul 6. Okay, kita buka, kemudian kita solat dekat Masjid Putih. Grand Putri. Kita dah rasanya dah 4 kali puasa memang buka sini. Sini dia dekat dengan masjid. Senang parking. Dekat sana sikit. Oh, tu Masjid Putih. Jadi dekatlah, jalan lebih kurang 500 meter. Ada kurma lagi. Macam dekat ni Negara pula dah. Depan sana ialah Bazar Ramadan Shah Bandar. Di daripada ujung sana, ujung sana sampai ujung sana, sangat ada 1 kilometer. Inilah Bazar Ramadan yang paling panjang dalam dunia. Tak pernah kita tengok panjang sangat. Terus dekat 100 meter ya. Kita beli apa yang kita mahu ni. Orang dah triple parking di sini. Tengok. Macam-macam lauk. Gunung-gunung lauk. Nasi ya. Bu. Ah, nasi ya. Bu yang itu. Air dah sedikit. Kepian. Ini lauk. Ada yang belum buka gerai lagi. Wah, ni mengarut. Orang jual benda yang sama. Majoriti jual nasi. Air. Nak tu. Oh, nasi problem. Nasi berani, satu kawal. Oh, kuih dia okay. Sama. Hadir.
Nak jalan pun bayar. Oh, benda ni sedap. Pokok-pokok dia 6 batang minggir. Besar-besar. Donat, 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 donat. Pizza, donat. Ada pula Pasca. Masih ku rasakan hangat tanganmu di pagi raya bersama denganku. Ni ada lagu. Ada lagu. Timun, 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 timun Cina. Luar ni boleh bernafas. Cha kway teow. Oh ni bunga pisau ada ni. Garanti ada. Balon ada. Kika ada. Astro ada. Kita getah ada. Airnya pure 5 ya. Tadi saya beli ayam RM26. Wow, dekat sini lagi mahal, RM28 hingga RM30. Ayam berapa? Ada yang orang lagi. Ayam ada, ayam ada, ayam ada. Inilah. Ayam berapa saja? RM28. Oh, RM28. So, tadi saya beli RM26. Oh, ini saya punya jiran. Nasi kukus sempoi. Jadi bazar sebelah kanan tak ramai orang. Sebelah kiri tadi ramai orang. Nasi kerabu. Kang ada. Okay, nasi kerabu kang ada. Kita tengok. Sedap. Memang sedap.
Okey, kita sampai ke penghujung dia. Masya Allah, dekat sana gerai kosong. Tak ada orang, no takers. Majoriti jual nasi. Dan kata-kata harga naik 3 hingga 5 ringgit daripada tahun depan. Ah, ni depan KFC jalanan. Ini tiga singgit, ini dua singgit. Ini kambing ni, kambing yang lain ni. Okay, kita balik semula ke tengah center dia. So kata-kata RM3 lah. Tak, RM3. Chicken wing RM2. So affordable. Pagi ni RM2. Saya beli ni apa? Apa gitu sih? Saja. Saya dah beli dah. Tadi ingat tak nak beli apa pun. Tengok dia parking problem. Kita dekat Bazar Shah Bandar. Kat Masjid Putih pun ada buka puasa. Awal ni datang nak buka puasa. Awal ni makan nasi berani.
dengan ayam, kuih, kurma. Ini besar ni. Dulu tak banyak macam ni. Assalamualaikum. Oh, ni AJK duduk sini. AJK meja bulat. Oh, ni memang besar. Kita buka dekat Grand Putri Hotel. Jadi early bird dia charge RM58 seorang. Makanlah daripada buka puasa. Dan dekat terawih dia akan tutup. So you have a window of 2 hours to indulge in the buka puasa buffet. Kita nak ambil video je. Diorang ni masak kat luar. Tak boleh bawa duit. So stok pertama cucong. Cucuk dengan keropok. Macam ni cucuk. Kedua ni ikan ikan telapia. Ikan telapia. Bersabar. Ikan kambing. Kenapa kuali tu dia berlipat ni? Oh, dia panas. So, so dia dah siap-siap dah. Supaya orang tak ambil. Sehingga nak dia ambil. Okay, ini nampak sedap. Okay, kita dah ambil meja kita. Ah, ini dia punya jadual lah. Jadual buka hari Ahad makan apa? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Ada nasi putih, nasi udang, ayam panggang, ikan masak lemak, sambal udang, kailan, ikan masin, dalca, Japanese curd. Lepas sini salad, kurma sini. Ini semua salad. Salad Melayu. Dan ini kuih muih. Ada bubur jagung. Ini manisan. Masa mula. Oh, ini awesome. Ini memang sedap. Wah, ini kuih ni hebat. Ini rojak buah. Rojak buah. Ini natto manis yang dimasin. Dengan buah-buahan campur. Ini jeruk kat luar. Jeruk. Kopok. Papadum kopok. Coffee station kat sini.
service station. Oh, ni tak ada benda. Belum masuk. Ini highlight dia ialah ayam masak. Ini bagian sup. Sup utara kat sini. Sup utara. Cendol. Cendol. Belum, orang belum masuk.